Sorry. Ini di sini di diodanya. Ya. LED merah sudah mulai menyala sedikit. Saya naikkan, kalian perhatikan lihat diodanya. Oke, kalian lihat. Jadi ini memang tidak mati, tapi kalian ini yang paling simpel. Ini hanya masalah tegangan VF diodanya saja. Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan membuat indikator karena yang kemarin masih ada yang bertanya, kalian lihat cara membuat indikator pada tegangan 12,6. Padahal saya menerangkan masalah ini secara teori, jadi agar kalian bisa membuat untuk apa saja, contoh seperti ini. Nanti ini akan saya gambar lagi, kalian lihat ini negatif, saya menggunakan 2K2 LED 2 buah, warnanya terserah. Ini artinya penuh nanti, ini yang merah artinya sedang mencharger. Kemudian saya menggunakan dioda, ini saya menggunakan Schottky. Jadi bila untuk charger di atas 5 ampere bisa kalian paralel ini. Bila ini tetap, di sini saya menggunakan 1N4007, bisa juga 4148 yang ini bebas. Tapi yang ini karena untuk mencharger tergantung arus chargernya. Oke, saya buktikan saja. Ini yang paling sederhana, bro. Nanti saya buat beberapa contoh. Kita ukur dahulu tegangannya. Lihat 13,04. Oke, kemudian saya akan mencoba charger dengan ini saja. Ini saya set. Kabelnya hilang. Oke, kabelnya ini saja. Kalian perhatikan agar kalian memahami. Saya menggunakan tegangan di 13 dahulu, terlihat loh. Terbaca. Jadi saya menggunakan zero sekali nih, tidak terlihat. Tidak apa-apa, saya pasang di positif. Ini 13,04, ini masih 13. Saya pasang negatifnya. Lihat bro, bila tegangan charger dan tegangan aki sama, LED yang warna hijau yang menyala, kalian perhatikan akan saya naikkan tegangan chargernya, kalian lihat bedaannya. Sorry, ini di sini di diodanya, ya, LED merah sudah mulai menyala sedikit. Saya naikkan, kalian perhatikan lihat diodanya. Oke, kalian lihat. Jadi ini memang tidak mati, tapi kalian ini yang paling simple. Ini hanya masalah tegangan VF diodanya saja. Jadi bila kalian ini ingin mati, bisa kalian tambah di sini dioda, tapi tidak perlu, nanti saya gambar saja. Kalian lihat sudah mencharger dengan arus 200 mili ampere karena ini hampir penuh. Paham ya bro? Jadi kalau benar-benar penuh, yang nyala hanya lampu hijau saja, tidak perlu saya cat sampai penuh, ininya saja saya turunkan. Paham ya bro? Ini hanya simulasi saja, saya turunkan, kalian lihat. Jadi bila tegangan charger dan tegangan aki sama, maka yang nyala hanya LED hijau. Kita sudah tahu bahwa baterai ini sedang mencharger atau sudah full. Kalian lihat arusnya sudah nol. Terlihat bro arusnya nol. Saya coba lagi. Bila ada arus charger, LED merah menyala harusnya. Kalian lihat. Jadi walaupun tidak mati yang hijau, kita sudah tahu bahwa ini sedang mencharger. Sampai nanti bila tegangan aki dengan charger sama, misalkan di sini 13,8, kalau ingin penuh, ini juga harus 13,8, maka yang nyala hanya LED hijaunya saja. Paham ya bro?
Ini sangat mudah, nanti yang 12,6 habis ini saya terangkan. Oke bro, skematika seperti ini, kalian lihat resistor ini negatif, positif, diodanya. Rangkaiannya seperti ini, saya menggunakan Schottky, ini 414007. Kemudian ini LED warna merah, dan positifnya kalian ambil di setelah dioda SR seperti ini. Oke, ini yang cara paling mudah. Oh ya, ini berlaku untuk apa saja, baterai apa saja, dan tegangan berapa saja. Yang penting kalian hitung R-nya ini. R-nya bisa bila menggunakan aki 12 volt, diusahakan Imax-nya, Imax dioda maksimum 20 mA. Contoh di sini saya menggunakan 6 mA saja sudah cukup. Jadi I di sini maksimum, I standar T12 maksimum 13,8 dibagi, saya menggunakan 5 atau 6 mili, ini didapat sekitar 2 kilo ohm. Paham ya bro? Bila kalian menggunakan untuk tegangan 24, usahakan arusnya 6 sampai 5 mili saja, karena indikator tidak perlu besar-besar. Oke, kemudian yang bertanya, LED hijau menyala pada saat tegangan 12,6. Oke, yang pasti kalian coba seperti ini. Jadi rangkaiannya yang paling mudah ini. Jadi bila ingin tegangan tertentu, rangkaiannya sama, bebas diodanya apa saja. Yang pasti di sini harus ada tegangan referensi. Referensi, jadi bila ingin di 12,6, jadi kalian set tegangannya, referensinya di 12,6 volt. Dan ini masuk ke positif aki. Paham ya, bro? Sebetulnya prinsipnya hampir sama, tapi bila kalian ingin pasti di tegangan tertentu, di sini harus menggunakan tegangan referensi. Bisa kalian menggunakan pembagi tegangan dengan resistor, bisa menggunakan zener, atau bisa menggunakan PSU. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.